Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat karunia sehingga kita masih bisa berkumpul hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri wisuda dan khutbah wada Pondok Pesantren Islam Amanah Putra angkatan ke-19. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, akhirnya kita bisa merasakan bagaimana manisnya iman. Kita bisa merasakan bagaimana manisnya Islam hingga sekarang ini. Dan semua itu bisa kita rasakan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kami di hadapan hadirin sekalian diberikan amanah untuk memberikan kesan dan pesan selama menjalani proses pendidikan di pondok pesantren ini. Kesan kami yang kami dapatkan di pondok pesantren ini kurang lebih 6 tahun lamanya. Sejak 2017 kami menginjakan kaki di tempat ini hingga 2023 sekarang. Begitu banyak cerita, begitu banyak pengalaman, begitu banyak ilmu yang telah kami dapatkan di pondok pesantren ini. Kalau kita cerita satu persatu dari pengalaman yang kami dapatkan mulai dari kami menginjakan kaki di tempat ini hingga sekarang, itu sangat banyak. Namun di sini kami akan mempersingkat saja pengalaman yang kami dapatkan di pondok pesantren ini, mulai dari susah hingga susah sekali, mulai dari senang hingga senang sekali. Semua itu sudah kami rasakan di pondok ini. Pondok pesantren ini sudah mampu mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan cuma lebih baik, tapi lebih besar. Kami 6 tahun di pondok dibesarkan dengan makan tempe, dibesarkan dengan tahu. Iya, serius. Ada sate alias sayur terong. Kami dibesarkan dengan makanan-makanan itu. Itu merupakan ujian. Karena kenapa? Karena begitu banyak makanan-makanan yang enak di luar sana, akan tetapi kita tetap sabar ketika diberikan makanan-makanan seperti itu. Tidak semua orang-orang yang di luar sana mampu menjalani atau mampu melaksanakan, mengikuti apa yang kita lakukan di pondok pesantren. Pasti tidak semua mereka akan sabar. Maka bersyukurlah kalian yang hidup di pondok pesantren, oleh kemudian yang hidup di pondok pesantren sehingga kalian bisa merasakan bagaimana kenikmatan di pondok pesantren tersebut. Oleh karenanya pondok pesantren ini mengajarkan kami banyak hal, mulai dari tentang persaudaraan, bagaimana kemudian kita berteman dengan orang-orang yang awalnya tidak mengenal dengan kita, tidak berkenal. Kita berteman dengan orang-orang yang beda kampung. Di sini kita menemukan banyak teman. Maka ini merupakan suatu kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita melakukan proses pendidikan di pondok pesantren. Kemudian pesan kami khususnya kepada adik kelas, belajarlah dengan sungguh-sungguh di pondok pesantren. Birruka liwalidaika juhduka fi ta'allumika. Untuk berbakti antum kepada orang tua adalah kesungguhan antum dalam menuntut ilmu. Banyak orang yang ingin mondok tapi tidak bisa. Mungkin disebabkan karena faktor ekonomi. Ada anak yang ingin masuk ke pondok namun orang tuanya tidak mampu. Ada juga orang tua yang ingin memasukkan anaknya di pondok namun anaknya tidak mau. Maka bersyukurlah antum sekalian yang bisa menjadi bagian dari pondok pesantren ini.
Jangan kalian menganggap bahwa berdirinya kami di panggung wisuda ini, kami merupakan orang-orang yang hebat. Tapi sebenarnya bukan kami yang hebat, melainkan doa orang tua kami yang kuat. Oleh karenanya, kami berterima kasih kepada orang tua dan pengasuh pesantren yang sudah mendukung, membimbing, dan mensupport kami selama melakukan proses pembelajaran di pondok pesantren ini. Kemudian kami meminta maaf mungkin ketika kami melakukan proses pendidikan di pondok pesantren ini, kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Ketika diperintah, kami hanya membantah. Ketika diberi amanah, kami hianati amanah tersebut. Maka kami meminta maaf kepada para asatizah dan orang tua. Dan kami memohon agar sekiranya para asatizah dan orang tua kami untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kami tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Astaghfirullahaladzim kasirat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.